Kebijakan Duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah majlis kita sudah tiba ke kemuncaknya. Selamat datang ke majlis penutup dan penyampaian hadiah Persidangan Statistik Malaysia kali ke-11 MyStat 2024. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Muhaidin, Ketua Perangkawan Jabatan Perangkap Malaysia untuk menyampaikan ucapan penutup. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan ala sayyidina Muhammad. Yang berusaha saudara Effendi Rasdi, Ketua Pegawai Perkhidmatan Bina Negara Malaysia. Yang berusaha Profesor Dr. Hafsah Midi, Presiden Institut Statistik Malaysia. Yang berusaha Puan Nazaria binti Baharudin, Timbalan Ketua Perangkawan Jabatan Perangkap Malaysia. Yang berusaha Profesor Wong Kok Bin, Ketua Institut Sains Matematik Fakulti Sains Universiti Malaysia. Seterusnya rakan-rakan, Datuk Wira, Datuk Jamil pun ada, rakan-rakan Profesor, ahli-ahli akademi, seterusnya rakan-rakan daripada perkhidmatan awam, seterusnya daripada pihak Bina Negara khususnya, dan semua yang berada secara fizikal dan juga secara maya dalam sesi penutupan persidangan MyStat kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita bermula pada pagi tadi kan, dan kita telah pun melaksanakan satu persidangan yang begitu kita usahakan 11 tahun yang lalu, lebih daripada 10 tahun, satu dekad. Satu perkara yang kita telah melangkah jauh, dan pastinya kalau kita bandingkan, berbanding peringkat awal dahulu kan, dengan apa yang kita ada sekarang, amat berbezalah. Di mana dari segi konten dan juga apa yang dibincangkan, dan juga dari segi pernyataan, dari segi begitu ramai yang ingin bersama dalam membentangkan kertas, menjadi ahli panel, bahkan dalam mempamerkan, mengkongsikan dari segi aspek pameran poster kan. Jadi keterujaan untuk menyertai dan bersama-sama dalam MyStat ni, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan insyaAllah ia hanya akan satu menjadi avenue untuk kita berkongsi, bertemu. Terutamanya ianya dilaksanakan dalam konteks kita ini ada kolaborasi antara agensi Bank Negara, DOSM dan juga Institut Statistik Malaysia lah. Mana di situ ada akademisyen, ada pengamal statistik, ada pengguna. Jadi pastinya banyak. Dan ada private sector, dan juga ada kita daripada perkhidmatan awam lah. Jadi banyak ruang dan peluang untuk kita berbincang dan juga menilai lah apa juga perkara-perkara yang telah kita buat, dan memberikan some reflection. Seterusnya kita boleh menambah baik ataupun ada value creation lah. Jadi berbalik pada program kita pada satu hari ini. Jadi tema yang kita bawa kali ini iaitu berkaitan dengan data dan juga kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence memperkasa masa depan kan. Jadi kalau kita lihat, memang tak boleh dinafikan lah, tanpa data, bahkan kalau sebuah syarikat yang ingin berjaya, mereka perlukan tahu pattern, keperluan pengguna dan sebagainya untuk sebar dalam mereka punya perniagaan, apa juga yang dilakukan. Data driven is real lah. So dalam hubungan ini, menjadi kebertanggungjawaban kita bersama lah, sebagai pengamal statistik, be academician ke, researcher ke, advanced user kan. Bagaimana, amat penting juga supaya kita pastikan statistik ni tidak lagi berbentuk eksklusif. Yang mana sebelum-sebelum ini, kalau saya mula bertugas tahun 90 kan, statistik ni hanya orang tertentu saja yang boleh berbicara, dan dia anggap satu statistik ni benda yang apa ya,
suci yang tak dan diterima on surface lah. On nilai-nilai face value dia lah. Tetapi masa telah berubah dan kita tahu kita punya peluang untuk semua menikmati statistik yang ada dalam hubungan ini. Kita nak supaya statistik yang berbentuk mungkin jauh daripada sesengah orang itu kita dekatkan lah. Jadi iltizam dosa bersama rakan-rakan strategi, kita nak bawa supaya sistem statistik negara ini semua orang dapat menikmati. Bahkan sebagai seorang ibu bapa misalnya, bila ditawarkan untuk bekerja misalnya oleh sebuah syarikat, tak ramai ibu bapa tahu sebenarnya mereka boleh semak sama ada yang menawarkan syarikat ni akhirnya nak menyuruh anak-anak jadi salesman saja ke. Syarikat tu dah ditubuhkan berapa lama kan. Tak ramai yang tahu sebenarnya ibu bapa yang dapat tawaran untuk anak tu, dia boleh berhubung misalnya dengan SSM untuk menemak status syarikat misalnya telah berapa tahun kan. Itu maknanya servis maklumat lah maksudnya, berkaitan yang dekat dengan orang ramai lah. So sama juga dalam aspek statistik untuk kita melihat kedudukan semasa tentang aras-paras gaji, corak income distribution. Isunya negara boleh terus membangun, boleh prosper, tetapi adakah ianya dinikmati oleh semua? Jadi kadang-kadang saya terlekat dalam hati saya bila kita mentakrifkan kepahaman setengah-setengah ajaran hadis. Kadang hadis tu kata antara yang dapat kelebihan di akhirat esok, orang yang suka sambung silaturahim, berbuat baik dengan jiran, suka belanja orang makan. Tetapi saya cakap dengan tim, belanja orang makan ni janganlah kita kecilkan sangat. Belanja orang makan tu memberi kehidupan lah kan. Maknanya belanja roti canai ke, ajak kenduri, ya betul. Tapi belanja orang makan ni dalam konteks bernegara, kita dalam bidang statistik ni, bagaimana nak bagi kehidupan orang yang susah tu diketengahkan permasalahan mereka, menyebabkan mereka ada masa depan. Jadi dia boleh makan lah. Maknanya dengan ada statistik yang baik, yang mana kalau zaman dulu tugas kita untuk cari orang susah ni, kita boleh zoom satu kawasan kan, satu koloni kan. Maknanya masa dulu kemiskinan boleh terus nampak dalam peta kan. Maknanya 49% tahun 70. Sekarang orang susah, orang kemiskinan berada di celah-celah pembangunan. Ini yang menyebabkan statistik itu makin susah berbanding dengan dulu. Kemudian masing-masing yang dulu kita pergi kepada hanya mainstream, sekarang kita kena ambil kira semua pihak kan. Sebab kita sudah ada label tahap semua orang perlu menyatakan keperluan masing-masing, kehendak masing-masing kan. Berbanding dengan zaman dulu, one policy, one apa juga dia buat, one ni boleh katakan mencakupi fit size of all lah. Saya ambil contoh sekarang bila kita sekarang menggambarkan tentang kedudukan harga kan, yang kita nilaikan dalam bentuk kadar inflasi kan. Jadi ramai yang tidak memahami bahawa kadar inflasi yang kita keluarkan itulah berbentuk agregat lah, headline kan, yang mana pastinya ia mencerap bagaimana pattern duit yang dibelanjakan dalam basket perbelanjaan yang mencukupi average penduduk, termasuk yang berada di peringkat pendapatan tinggi dan juga pendapatan tengah lah. Dia punya contoh inflasi ni macam saiz luar lah kan. Kalaulah takdir kita ambil nak keluarkan perkilang nak keluarkan satu saiz keluar, dia ambil average pinggang, agak-agak kena jual, terjual tak seluar tu, tak lah, dia kena ambil frekuensi lah, saiz apa yang paling banyak orang Malaysia ni, dia kena, orang yang buat seluar pen tu kan, dia kena keluarkan bukan ikut purata. Jadi ambil purata, dia kata ini bukan saiz saya. Tapi dalam konteks mengira inflasi, kita kena ambil purata. Jadi dia menyebabkan bila kita ada orang-orang yang berbentuk orang tua, orang muda. Jadi inflasi yang digunakan itu adalah untuk monetary policy dan juga makro punya policy. Tetapi orang ramai telah menarik benda tu contohnya menjadi mereka punya experience yang memang berbeza. Jadi apa yang patut tanggungjawab kat jabatan perangkaan dan juga kita sebagai ahli statistik kena menerangkan balik. Jadi dia berbeza dengan kos sara hidup. Kos sara hidup itu ialah bagaimana dengan sejumlah barang yang dia perlu beli itu, yang diperlukan, berapa nilai yang patut dibelanja.
Kalau harga barang tu memang dah kata mahal RM10, itu tahun depan harga cuma sama juga, dia inflasi tak naik, kosong. Tetapi orang kata harga barang mahal. Jadi itu yang kadang-kadang ada masalah pemahaman. Jadi pemahaman literasi statistik ni semakin pentinglah untuk kita tingkatkan. Apa yang kita lakukan sekarang ni, contohnya kita perbanyakkan dalam kita punya platform Open Dosum itu perkongsian data-data yang tidak confidential, misalnya data harga itu kita pancarkan mengikut kawasan lah. Berapa purata harga barang di satu kawasan tu. Kalau misalnya nak buat beli tayar di kawasan tu harganya berapa. Kalau nak beli makanan ni harga berapa. Jadi masyarakat boleh compare lah. Sama ada harga yang dibayar tu terlebih bayar daripada harga yang ditanda araskan dalam bentuk harga purata di satu kawasan tu. Itu antara contoh yang kita buat lah. Jadi banyak perkara-perkara yang kita buat, lakukan sekarang ni dalam era kecerdasan buatan ni yang kita telah bincang dan kita teliti sama-sama. Sebenarnya tanggungjawab kita sebagai ahli bidang statistik ni semakin didambahkan lah. Jadi saya harap kepada semualah, terutamanya akademisi yang telah berumur, saya mohon jugalah kalau boleh jaga kesihatan lah ya, supaya negara memerlukan ahli statistik more than dulu. Faham tak maknanya? Anda semua, terutama yang practitioner, academician yang bidang statistik kan, keperluan tuan-tuan untuk menyumbang kepada pembangunan national service tu lebih tinggi daripada zaman-zaman kita bertahankan dalam bentuk dulu bentuk kekuatan ketenteraan fizikal tau. Tapi sekarang kekuatan negara ini perlu berpandu pada perancangan data driven. Jadi kita nak supaya ramailah di kalangan ahli statistik kalau boleh, walaupun dah berumur, kata dah habis edah mengajar kan, saya mohon terus aktif lah. Kalau boleh kami dah keluarkan banyak Datuk, data-data di peringkat daerah, tapi tak ramai takers membincangkan data daerah ni. Saya kata mana pergi ahli-ahli statistik ni. Ada 160 lebih daerah kita keluarkan untuk ahli parlimen, 222. Rantai akademisyen pun tak tahu ada buku ni. Untuk adun ada 600 buku bagi setiap adun. Jadi mungkinlah boleh bantu ahli parlimen dengan adun tu macam mana nak baca buku ni. Jadi ahli-ahli statistik ni bolehlah ditunjukkan bagaimana dengan adanya statistik yang semakin meluas itu, application ni akhirnya dia akan memberi banyak kebaikan kepada semua lah. Jadi saya sekali lagi bagi pihak Jabatan Perangkaan Malaysia, pihak Bank Negara dan juga Statistik Malaysia mengharapkan sepanjang kali ke-11 termasuk hari ini, ianya akan terus memberikan impak kepada semua dan kepada yang berminat untuk membuat follow up kepada kertas-kertas yang dibentangkan, termasuk sesi ucap tama yang dinyatakan tadi. Boleh buat follow up banyaklah. Banyak kita tahu pagi tadi. Rupanya robot, rupanya dia tengok YouTube, dia boleh ambil kerja orang. Boleh check lah ni, macam mana robot dia study YouTube, dia boleh buat kerja, dia ambil alih kerja orang. Ini satu cabaran untuk kita lah. Cuma di peringkat ini saya ingin memaklumkan tentang apa yang sedang dilaksanakan oleh Dosum yang terkini, termasuk pelaksanaan banci pertanian yang sedang berjalan yang akan berakhir 10 Oktober. Kita doakan banci pertanian ini dapat berjalan dengan baik. Kita tahu sektor makanan negara adalah sektor yang perlu kita kedepankan. Kepimpinan negara amat memahami tentang kepentingan ini, sedang diusahakan untuk kita menjadikan sebuah negara yang mempunyai food security yang mampan, dan kita ingin mengurangkan kebangkutan, kebergantungan kepada import. Sebenarnya bila saya pergi on the ground melihat sektor pertanian negara, sebenarnya banyak success story, banyak peluang opportunity yang sebenarnya saya boleh katakan one day our sector pertanian will be vibrant balik. Just matter of time lah. Dan saya rasa kita perlu rasa bertuah lah. Kita punya tanah yang subur kan. Dan apa juga yang susah ditanam di luar negara, saya rasanya boleh kita tanam. Dan saya melihat adoption teknologi dan penggunaan data dalam sektor pertanian pun dah semakin meningkat lah. Dan saya juga melihat keterlibatan anak muda juga semakin meluas. Ini satu perkara yang saya banyak juga berbincang di peringkat tertinggi yang saya nyatakan, kalau kita berjaya mengangkat sektor pertanian negara kan,
kita boleh address banyak perkara, termasuk kosar hidup, peluang pekerjaan, bahkan kesesakan duduk di bandar ni. Bahawa kita nak kena ketengahkan ramai peluang duduk di agi kaca ni, dia tak ada lagi kerja waktu pejabat. Dia kata on your own, meningkatkan family bonding. Mana tahu kan zaman dulu kenapa kita punya fertility rate tinggi? Sebab ramai orang duduk di sektor agi kaca. Sekarang ni orang tak sempat nak ni, sebab orang penat dekat traffic jam, banyak sangat dia punya waktu pejabat kan. Tetapi duduk ada gigi kaca, dia tak ada waktu-waktu pejabat, tak ada office hours. Dia ada flexibility. Jadi mungkin kita majukan sikit sektor pertanian ni, tanpa kita boleh address juga isu aging. Kita tingkatkan balik fertility rate. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Tapi masa COVID dulu, masa PKP, orang ingatkan orang duduk rumah akan berlaku baby booming. Rupanya tak berlaku juga. Sebab orang takut. Dia perlukan ketenangan untuk meningkatkan fertility rate ni. Ha, itu kita kena berada di sektor agrikultur lebih sikit. Ini saya cakap pasal statistik ni, tuan-tuan dan puan. Kita perlukan, kita menanya isu aging adalah isu negara. Jangan toleh kat orang lain tau. Isu aging adalah isu negara. Kita aging sebelum sempat menjadi sebuah negara berpadan tinggi. Negara lain macam Jepun, negara tu dia aging, dia dah negara maju, dia dah settle ekonomi, dah mature ekonomi. Tetapi kita punya per kapita masih belum sampai tahap mereka. Tapi kita dah ada 2-3 juta orang yang berumur 60 tahun ke atas. Ini satu kebimbangan yang kita kena masing-masing terima. Dan kita telah buka satu dashboard khas nak educate orang ramai tentang isu aging ni. Kalau boleh Google My Aging, myaging.com, boleh buka semua data-data berkaitan kependudukan, kelahiran, kematian, mengikut daerah, mengikut kawasan, boleh tengok. Jadi hubungan ini di peringkat Dosem, kita telah pun mendapat ni blessing daripada kerajaan untuk Dosem mewujudkan pusat data analitik data raya. Jadi insyaAllah pusat data analitik raya ini telah pun mula menerima beberapa tugasan, dan juga kita telah pula memberi servis kan kepada pelbagai agensi lah, termasuk pelbagai agensi terkini baru ni dengan agensi zakat, agensi-agensi yang berkaitan dengan teknikal pertanian. Jadi dengan adanya pusat analitik data raya yang akan menjadi satu pemangkin penggunaan data, termasuk kecerdasan buatan ni, saya rasa dia akan dapat merapatkan jurang merentasi sektor awam dan juga sektor swasta jugalah. Dan berbetulan juga di peringkat Dosem, kita telah pun ada seramai 49 orang yang telah pun kita iktiraf sebagai data saintis. Tadi ada cadangan daripada speaker plenary untuk kita ubah jawatan statistician ni kepada data saintis. Mari kita sama-sama fikirkan, kok boleh Tapi dia kena datang dengan sekali dengan dia punya perk lah. Bila dengar data saintis tu, gaji dia kena berlipat kali ganda. Nama lagi saintis kan. Jadi kita kena juga ada dia punya price lah untuk data. Tapi dia punya kriteria dan juga keperluan tu, dia perlu dihubungkaitkan dengan domain knowledge lah. Dia data scientist dan juga statistician ni, dia ada tool, tapi dia kena ada domain knowledge, problem statement yang dia perlu pegang lah. Domain ni sectoral dan juga berbagai pihak dimensi tu memang luas lah. Jadi ini perkara yang memang sebagai ahli statistik untuk menyelesaikan masalah negara, dia pun perlu memenuhi apa isu sektor pertanian, apa isu sektor services, apa isu-isu tentang ketidak inequality. Mana isu-isu tu dilihat, isu kos hari hidup sebagainya. So bagaimana kita sebagai data statistik untuk address benda tu. So banyaklah kita ambil teori, kita lihat dari segi empirikal dan sebagainya. Akhirnya kita boleh cadangkan penyelesaian kepada isu-isu yang berkaitan lah. Jadi di peringkat Dosem juga, untuk makluman, kita sedang menyemak kita punya atas perangkaan, atas statistik yang telah pun ada sekarang ni 1965, disemak 1989, satu atas yang dah lama. Dan kita mengharapkan supaya atas ini memberikan satu lagi kekuatan untuk pastikan cara pengurusan data-data yang ada di pelbagai tempat itu dapat satu keadaan yang kita boleh buat koordinasi lah. Yang mana method yang digunakan, konsep, metodologi
boleh diselaraskan, disusun yang waktu ini atau yang ada tidak ada memberikan kuasa untuk National Circle P Dosa untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Tetapi jika kita berjaya menggunakan atta ini, selepas ini kita boleh menegur ataupun membantu supaya setiap database yang ada itu ditanda araskan menggunakan framework yang diterima pakai sebagai best practice di luar negara. Jadi saya lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terus menerus menyokong kita punya program ini, dan saya menjemputlah tuan-tuan juga untuk sama-sama merayakan Hari Statistik Negara yang disambut secara resminya setiap 20 Oktober. Dan pada tahun ini juga lebih istimewa, kita akan menyambut Jubli Intan 75 tahun penubuhan DOSEM. InsyaAllah kalau tidak ada arah melintang, kita pun telah pun dapat insyaAllah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bersama-sama kita dalam program sambutan Jubli Intan itu yang akan diadakan pada 2 November di Pulau Pinang. Di samping itu kita akan ada banyak aktiviti yang berkaitan lah. Kita ada debat antara universiti, debat statistik, kita akan ada forum perdana, kita akan ada larian, boleh larian 75 km. Inilah bukan penuh lah, 5 km 5 km. So banyak aktiviti-aktiviti yang kita ingin buat supaya menyemarakkan tentang kesedaran statistik dan accomplishment yang kita telah lakukan. Jadi tak kira lah siapa kita, pengguna statistik ke, academician ke, pengguna tegar ke, tak apa tegar ke, saya boleh, kalau boleh tolong sama-sama war-warkan lah tentang kepentingan statistik ni. Hari statistik ni bolehlah share dekat siapa juga yang ingin share dalam kita punya media sosial. Jadi kita ada media sosial DOSEM Step Malaysia, ada di Facebook, ada di X, IG, dan juga kita ada di TikTok. Boleh linkkan jugalah, boleh tengok perkembangan yang telah pun dibuat dari masa ke semasa. Dan kita punya releasing pun kita memang ada dia punya kalender, event release kalender lah, boleh tengok lah. Jadi untuk makluman, kita punya hari ni kita keluarkan satu angka. Angka hari ni berkaitan kedudukan perdagangan kita punya ekspor dan import negara lah. Alhamdulillah nampaknya meningkat double digit. Jadi cakap sabar tahniah kepada semua yang terlibat. Kita hanya mengukur, tapi itu adalah manifestasi kepada usaha bersama sektor swasta, kerajaan memberi fasilitasi, meletakkan dasar yang betul, menyebabkan daya saing perdagangan dengan kita terus berkembang sehingga yang ditunjukkan angka yang kita umumkan pada untuk bulan rujukan bulan Ogos. Dan insyaAllah pada pembentangan bajet pada 18 Oktober nanti, banyak lagi statistik yang bulanan yang terkini yang akan dihasilkan untuk digunakan sebagai input dalam belanjawan tersebutlah. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan sekalian, saya mengambil kesempatan di sini, saya mohon maaf sekiranya sepanjang penganjuran ini ada kekurangan kelemahan. Saya mohon maaf, dan kepada sesiapa yang ingin memberi maklumat feedback boleh maklumkan kepada kita. Kepada seluruh jawatankuasa yang terlibat yang di depan tabir, di belakang tabir, saya ucapkan sabar dan tahniah. Mudah-mudahan kepenatan dan juga sumbangan tuan-tuan tu dapat dimanfaatkan dan mendapat balasan yang sebaiknya. Jadi saya ucapkan sabar dan tahniah kepada semua, dan selamat kembali ke destinasi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Mahathir Mahidin atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis akan teruskan dengan sesi penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi pertandingan ISM Challenge siri ketiga tahun 2024. Sebelum kita memulakan penyampaian hadiah, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang mengenai pertandingan ini. ISM Challenge merupakan pertandingan tahunan yang terbuka kepada pelajar universiti awam dan swasta di Malaysia, anjuran Institut Sains Matematik, Universiti Malaya dan Institut Statistik Malaysia yang diasaskan pada tahun 2020 oleh Yang Berbahagia Profesor Yong Zulina dan Yang Berbahagia Profesor Ibrahim Muhammad dari Universiti Malaya.
Pada tahun ini, ISM Challenge di ketiga telah melibatkan kerjasama tambahan dengan Pusat Asasi Sains UM, Pusat Khidmat Rundingan dan Analitik Data UM, Jabatan Perakan Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Pertandingan ini menjadi platform untuk pelajar berkongsi idea dan kreativiti mereka melalui reka bentuk poster yang mengilustrasikan penggunaan analisis, interpretasi dan komunikasi atau maklumat statistik. Selain meningkatkan literasi statistik serta mempromosikan kepentingan statistik dan matematik dalam masyarakat. Dua kategori telah dipertandingkan, iaitu kategori International Statistical Literacy Project ISLP dan kategori bukan ISLP. Pemenang ISLP akan mewakili Malaysia dalam pertandingan ISLP peringkat antarabangsa Anjuran International Association for Statistical Education IASE. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Habsyah Midi, Presiden Institut Statistik Malaysia, dan yang berbahagia Profesor Dr. Wong Kok Bin, Institut Sains Matematik Fakulti Sains Universiti Malaya, untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang ISM Challenge Siri Ketiga tahun 2024. Dipersilakan. Bagi kategori ISLP, tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Not Morning People dari Universiti Sains Malaysia USM dengan tajuk Bridging the Gap, How Digital Literacy Enhance Disaster Preparedness in Penang, bawah bimbingan Dr. Fang Pei Shan. Tahniah diucapkan. Kini saya akan umumkan tempat pertama bagi kategori ISLP terlebih dahulu, disusuli dengan tempat kedua. Tempat pertama dimenangi oleh kumpulan Star Sisters dari Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA dengan tajuk Understanding Cybersecurity Awareness Inside Digital Footprint Management Among Malaysians, bawah bimbingan Dr. Siti Zanariah Satari. Tahniah diucapkan. Ini bermakna tempat kedua kategori ISLP dimenangi oleh kumpulan Data Blossom dari Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dengan tajuk Factors Affecting Customers' Smartphone Purchase Intention, bawah bimbingan Dr. Sabaria Saharan. Tanya diucapkan kepada para pemenang bagi kategori ISLP. Baiklah hadirin sekalian, bagi kategori bukan ISLP, saya akan umumkan tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan Eureka dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan tajuk Predicting Stroke and Analytical Approach, bawah bimbingan Dr. Muhammad Hilmi Abdul Majid. Dan kini saya akan mengumumkan pula tempat pertama bagi kategori non-ISLP terlebih dahulu, disusuli dengan tempat kedua. Tempat pertama dimenangi oleh kumpulan Star Statistic dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan tajuk Analysis of Life Expectancy at Birth in Malaysia, Indonesia and Singapore, bawah bimbingan Dr. Bernard Lee Kok Bang. Tahniah diucapkan. Ini bermakna tempat kedua kategori non-ISLP dimenangi oleh kumpulan
Data Strikers dari Universiti Kebangsaan Malaysia, juga dari UKM, dengan tajuk Understanding the Global Disparities in Happiness, Insight from the Global Happiness Level, bimbingan Dr. Zalina Muhammad Ali. Tahniah sekali lagi kepada semua pemenang ISM Challenge Siri ketiga tahun 2024. Semoga kejayaan ini menjadi pendorong untuk terus cemerlang. Terima kasih yang berbahagia Profesor Dr. Ashamidi dan yang berbahagia Profesor Dr. Wong Kok Bin atas kesudian menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Debaran kian terasa, kini kita beralih ke acara penyampaian hadiah bagi persidangan Statistik Malaysia kali ke-11 MyStat 2024. Bagi menyempurnakan majlis penyampaian hadiah, majlis dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mat Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, diiringi oleh Tuan Afendi Rashdi, Ketua Pegawai Perkhidmatan Bank Negara Malaysia untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Hadirin sekalian, dengan ini majlis mengumumkan bagi hadiah The Best Poster Presenter MyStats 2024 dimenangi oleh Jacqueline Lo Yun Zi dari Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dengan tajuk Malaysia Producer Price Index Forecasting Towards the Realization of SDG 12. Tahniah diucapkan. Seterusnya, pemenang bagi The Best Oral Presenter MyStats 2024 dimenangi oleh Associate Professor Dr. Muhammad Naham Muhammad Arshad dari International Islamic University Malaysia IIUM dengan tajuk Assessing AI-Induced Job Displacement in Malaysia. Tahniah diucapkan kepada pemenang. Dan kini tibalah masa yang kita semua nanti-nantikan. Pemenang bagi The Best Young Statistician dimenangi oleh Chun On Pam dari Bank Negara Malaysia bertajuk Application of Language Model to Analyze Scan Textual Compliance Report. Tahniah diucapkan. Tahniah buat semua pemenang, dijemput para pemenang untuk bergambar bersama yang berbahagia Datuk Sri. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Tuan Effendi atas kesudian menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Hadirin yang dihormati sekalian,
Dengan ini berakhirlah Majlis Persidangan Statistik Malaysia kali ke-11 MyStats 2024. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam menjayakan Persidangan Statistik Malaysia pada kali ini. Semoga persidangan yang berlangsung ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sebelum mengakhiri persidangan MyStat 2024, hadirin diminta melengkapkan borang penilaian dengan mengimbas kod QR dalam kit persidangan. Saya mewakili urus setia memohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang persidangan. Hadirin juga diminta untuk menikmati minum petang di ruang legar dan Dewan Persidangan 2. Izinkan kami mengakhiri dengan serangkap pantun. Burung kedidi terbang di awan. Hinggap sebentar di bibir perigi. Terima kasih hadirin sekalian. Panjang usia berjumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.